Dan berita pilihan terakhir, saudara, monyet masuk kota. Kehilangan sumber makanan akibat musim kemarau, kawanan monyet akhirnya memasuki pemukiman warga. Hal ini terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat, dan Banyumas, Jawa Tengah. Puluhan monyet ekor panjang yang biasa berada di kawasan hutan lindung tiba-tiba turun ke rest area kawasan puncak Cianjur, Jawa Barat. Bahkan mereka tak segan mendekati para wisatawan yang tengah berlibur. Monyet liar ini pun tak menyerang manusia. Bahkan sejumlah wisatawan justru memberi makan dan berfoto dengan hewan itu. Diduga pasokan makanan di habitatnya berkurang akibat musim kemarau, hingga makaka fascicularis ini pun turun ke permukiman. Ratusan. Iya, kalau lagi turun gabung ratusan. Cuman kalau dia banyak-banyak, berantem. Ini. Begitupun yang terjadi di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Warga desa Cikakak ini semakin akrab dengan kehadiran monyet ekor panjang di permukiman. Mereka biasa memasang ban bekas karena menduga hewan itu takut dengan benda tersebut. Dari ketek-ketek sebenarnya. Oh, emang hindari ya, monyet? Ya, dulu kan takut. Waktu baru itu. Emang kalau nggak begitu bisa masuk ke rumah ya, gitu? Ya, masuk kalau jendelanya kebuka ya. Selain itu, warga juga terpaksa menutup pintu serta jendela rumah demi menghindari pencurian makanan yang dilakukan monyet-monyet liar. Tim Liputan, Kompas TV.